Oke, teman-teman ya, kita akan mencoba masuk ke dalam ini ya. Itu bisa Jepang ikan. Atas. Kita lihat ya, nyata mana. Iya. Tahu nih. Jangan tahun belakang. Ini mana tahun itu? Iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Dan Parikesit, kali ini kami berada di Kecamatan Pacet, yaitu Mojokerto paling selatan, tepatnya di desa yang hilang, yaitu atau di jalur kutukan, yaitu Sendi, teman-teman. Jadi kita nanti akan menuju sebuah lorong bawah tanah. Tepatnya itu lokasinya itu di bawah apa ya, di bawah jalan raya pas yang jalan menghubungkan antara kota Mojokerto sama Malang, yaitu Batu. Kita akan ke bawah. Oke ya, Sobat Cakra Panorama, kita akan turun ke bawah. Licin ya, Kang, jalan nih, Kang. Jalannya agak licin nih, teman-teman ya. Licin dong, Kang. Licin ya. Oke, teman-teman ya, kita akan turun dan harus tetap selalu waspada. Awas. Awas. Bahaya itu, bahaya, awas. Gua macan. Duh, kok ini? Darah nih. Amblek. Aduh. Senter semua, nyalakan semua, senter. Aku tadi gak, senter kukari. Nang sepeda. Hai. HP, nyalakan semua. Senter HP. Mana ini ya? Si. Aku senter. Dengerin ya, Mbah. Si, Mbah. Si, bentar. Aku tak ngambil cas dulu. Bentar. Rahayu. Di senter kutu ini. Iya, wes ngerekam. Minta mesti. Di senter. Kurang senter, HP nyalakan semua. Oke, teman-teman ya, kita akan mencoba masuk ke dalam ini ya. HP ini nyala kabeh tadi. Lho yo apa iku? Lho kira watu lho apa? Di depan tuh ada lemah gembur tuh. Apa ini?
Masas. Jantel misal gue ono, ulo yang melungker nih. Ini kamera dulu, kamera. Eh? Senter kurang ini senter ya. Ya senter di. Siapa ini? Ulat iki rek. Blot kanan iki rek. Iki lho. Apa itu? Fosil deh. Fosil ya? Kok aneh anu? Kayak fosil telur ya? Muncul iki. Iya, ada cangkang-cangkangnya kayaknya ya. Eh, durasi-durasi maksudnya. Sudah. Nah, iya, ini cangkang telur ini. Hmm? Telur-telur cangkang. Oh, telur berupa ya. Enggak bisa ngurus saya ini. Oh, agak bahaya ya. Ini memang sengaja digali ya. Mungkin untuk cari harta karun ya. Nah, di dalam nanti ada tulisan. Nah, ini becek ya. Kurang tahu itu ini bisa menenggelamkan orang atau tidak, tapi kita tetap karena iya, mancep ini, Kang. Ayo, ayo. Ini macan ya, gua macan. Kenapa dinamakan gua macan? Senter-senter ke depan ayo. Maju-maju ayo. Ayo senter rek. Ayo. Ayo. HP wis salah kabeh senter. Ayo ngene iki. Kita sudah dekat dengan gelap tok iki soalnya. Diduga adalah di sini pintu atau masuk ke dalam harta karun ya. Karena ada kode atau kok akeh sing logor tuwa iki, tuwa biasa. Oh, kelelawar emas tapi ya. Heh. Endro ana itu. Nah, ini buat minum ini. Nah, ini ada tulisan ini, teman-teman. Nah, ini loh. Ini. Ini tulisan. Loh, ini tulisan. Kita kalau dilihat dari jauh enggak kelihatan, tapi ini harus dipegang dulu baru kelihatan. Tulisan Jepang ikan. Atas. Nah, kita lihat ya, nyata ya, teman-teman ya. Ternyata ada. Iya. Tahu nih. Jangan tahun belakang. Iya, ada tahu nih. Iya, itu. Diusap ini sih ternyata. Oh, itu. Kayak ini tahun berapa kayak? Enggak, tahun Jepang apa tahun Jepang itu kayaknya. Oh iya, tahun Jepang ini. Ini kan itu. 1771. Iya, betul. 1771 dapat 18. Mahal banget ya. Tadi ini masa apa kan? Hah? Apakah ini kode anu, Kang? Kode untuk membuka kayak pintu berangkas itu model. Aku curiga ini mungkin apa itu penjara zaman pada itu karena soalnya ada salah karena ada kayak ini hitungan-hitungan ini. Nah, ini coba Mbak Ireng anu Mbak, tangan Mbak. Itu Baik. Nah. Lu jeneng Sumati. Jeneng ta iku? Iya. Sumati. Tapi ini sore iki lho Kang. Iki yang tadi ini di jalannya itu kayak ada lubang rahasia di. Ada sungainya Kang, ada sungainya. Coba lihat. Iya, ini Kang senternya siapa tadi? Senternya Bos. Ya ulo arek sih. Lah iya ada sungainya itu bawah ya, ada sungai. Iya. Ada sungainya ya? Ada sungai nih ya? Iya, tapi kayaknya cuma bawah. Coba sih. Apa sih? Ada sungai bawah tanah ini. Ada danau nih di dalam ternyata. Lu, bajunya lu wake. Loh, iya, Pak. Ada danau dalam bumi ya? Iya, teman-teman. Real, teman-teman.
Tunggu mau jalan. Ada kejeglong. Center. Gila. Nyal mas telusur dong. Gila, sama lihat. Pegang dua-dua. Saya ini. Saya ini apa ini? Hati-hati kejeglong. Ya. Dalam. Dalam. Dalam loh. Jadi teman-teman di gua ini namanya gua macan. Itu ada tulisan Jepang ya, Jepang. Enggak bisa membaca ya kami ya. Bisa membaca yang nonton. Ini ada tulisan tahun. Tahun. Tahun ya. Iya itu. 1977. Nah, ini cuma Adi yang bertapa di sini mungkin ya. Terus bawahnya ini apa gitu tulisan kok tulisan Jepang ya? Hmm? 77. Melihat ya bisa komen di kolom komentar. Iki wis kaon lho Kang, itu bisa nopo iso regi. Sampai kok. Oh iya. Ya mungkin ada pemirsa nanti bisa komen ya ini bacanya apa, nanti kalau benar nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya agak apa? Ya kali bisa sih. Apa? Lapo? Kelawar. Ada mau kok boten? Ini kena sami. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini real bukan rekayasa ya. Jadi di dalam gua ini kedalaman 3 km. Mending sing ngene Kang. Iku gak sehat iku. Ini kok di Jepang ya. Sing turu. Apa kamera? Si ndukur ae, sak anak iki lho. Kacau sana ae. Rampasan. Ketika menjajah bangsa kita ya. Mau alam saya juga enggak tahu mungkin ada. Iya, juga sing sehat nang ndukur ae. Juga sih sehat aja, mati gitu daripada sana. Coba. Juga cina kono, juga cina kono. Nah ini teman saya ini mau ngambil pelawar ini. Raja. Lemu loh. Untuk penelitian ilmiah sampel ya. Lemu. Raja nih yuk. Penelitian ilmiah untuk penelitian ini. Sing jeru tak mau. Ini termasuk kelelawar purba ataukah kelelawar zaman sekarang? Oke, di channel ini ya, kita ambil sampel kelelawar ya. Kita akan lanjutkan eksperimen yang lain. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih.